Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang. Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang mereguk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Aro. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-553 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Lili Nur Indahsari sebagai Ken Umang, Susi sebagai Mban Matesi, Haris sebagai Ladrang Prawoto, Suryadin sebagai Kesing Kanioko, Arya sebagai Jompo Keling, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Hawa panas seperti menggerayangi halaman istana Singasari. Baginda Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi serasa tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Apalagi ditambah oleh sikap Senopati Jompo Keling yang tidak terduga-duga. Jompo Keling dengan tegas menunjukkan rasa tidak senangnya dengan mengajukan pengunduran diri, bukan saja di hadapan raja,
tetapi juga disaksikan oleh beberapa prajurit yang lain. Kau sadar dengan kata-katamu itu, Senopati Jombokling? Hamba tuanku, hamba sadar sepenuhnya dengan apa yang hamba katakan. Dengan cara seperti inikah kau mengajukan permintaan mundur dari keluarga keprajuritan Singasari? Hamba tuanku, kau tahu bahwa caramu itu menumbuhkan rasa tidak senang kepadaku. Hamba tuanku, hamba mengerti. Bagus, aku hargai Jombokling. Sangat aku hargai. Aku senang dengan sikapmu yang jantan. Jarang aku lihat orang berani bersikap jantan di hadapanku. Namun kini aku melihatnya, dan orang yang melakukannya adalah kau. Baik, Jombokling, dengan disaksikan oleh para prajurit yang ada ini, aku turuti permohonanmu. Mulai sekarang kau bukan lagi prajurit Singasari. Mulai sekarang, apapun yang kau lakukan serta apapun yang akan kau alami bukan tanggung jawab dari keprajuritan Singasari lagi. Nah, aku izinkan kau melepaskan pertanda-pertanda kepangkatanmu sekarang juga. Biar para prajurit yang lain menyaksikannya dan menjadi saksi atas apa yang menjadi pilihanmu. Ternyata tanpa rasa ragu-ragu sama sekali, Senopati Jombokling melepas tanda-tanda kepangkatan yang dikenakannya. Senopati Diposari merasakan denyut jantungnya serasa akan berhenti. Senopati Diposari sadar sepenuhnya bahwa bahaya besar justru akan membayangi Senopati Jombokling dengan sikapnya itu. Ken Arok dapat dengan mudah membunuhnya, meski Jombokling bersembunyi di liang semut sekalipun. Demikian juga dengan para prajurit yang menyaksikan. Perasaan mereka bagaikan diaduk sampai tidak keruan wujudnya. Bagus, kau telah melepas tanda kepangkatanmu, Jombokling. Maka mulai saat ini kau bukan lagi seorang prajurit. Kau hanyalah orang biasa. Kalian melihat semuanya. Jombokling telah melepas tanda kepangkatannya. Maka mulai sekarang, ia bukan prajurit lagi. Jombokling bukan seorang senopati lagi. Dengan demikian, tidak menjadi kewajiban bagi para prajurit dari golongan Wiratamtama atau golongan Wirabintara untuk menghormatinya lagi. Nah, prajurit, giring orang itu keluar dari halaman istana ini. Cepat! Merah padam wajah Senopati Jombokling ketika dipermalukan sedemikian rupa oleh Baginda Singasari. Dua orang prajurit segera menggiringnya dengan tombak teracuh menuju keluar regol istana. Senopati Jombokling kemudian terlihat bergegas melangkah menuju ke arah timur. Dan perhatian Sri Baginda kembali tertuju kepada Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko. Dua orang itu menggigil ketakutan. Sebut namamu sekali lagi. Hamba. Sebut namamu sekali lagi. Hamba Ladrang Prawoto, tuanku. Hamba Ladrang Prawoto. Dan kau, aku ingin mendengar sekali lagi siapa namamu. Hamba Gesing Kanioko. Jawab, kalian adalah bagian dari orang-orang yang menculik Anusapati itu. Bukan tuanku, bukan. Ternyata kalian mencoba ingkar. Aku sama sekali tidak senang dengan mulut yang mencela-mencele. Ayo katakan, kalian adalah bagian dari komplotan yang menculik Pangeran Pati. Ampuni hamba tuanku. Hamba bersalah. Hamba terbujur rayu mulut Ki Buyut yang bermaksud membunuh Pangeran Pati itu. Hamba menyesal tuanku. Hamba menyesal. Baiklah. Sekarang sesalilah kematian kalian di neraka sana. Jangan tuanku. Matilah kalian berdua. Apakah yang akan tuanku lakukan itu? Wajah Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko sangat pucat. Mereka merasa bahwa saat kematian mereka sudah sangat dekat. Namun bukan saja kedua orang itu yang merasa umurnya sedikit lebih panjang, tetapi Ken Arok pun tersentak kaget. Demikian juga dengan para prajurit dan senopati yang perhatiannya tertuju pada nasib Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko. Terkejut ketika diusik oleh suara seorang perempuan adalah Ken Dedes yang melangkah dengan tatapan lurus tertuju pada Ken Arok. Layakkah kedua orang itu mendapatkan hukuman yang demikian berat, tuanku? Tuanku, mengapa tuanku akan membunuhnya? Bolehkah hamba mengetahui jawabannya? Mereka... Mereka kenapa, tuanku? Mereka telah berkomplot bermaksud membunuh Anusapati. Berkomplot dengan siapa, tuanku? Bisakah hamba mengetahui kedua orang itu berkomplot dengan siapa? Tentu sangat disayangkan sekali jika keduanya keburu mati namun belum sempat menyebut dengan jelas dan tegas siapa orang yang berada di belakangnya. Mereka layak dibunuh, Ken Dedes.
Mereka bermaksud mencelakakan Pangeran Patih. Hamba tuanku, hamba bisa mengerti apa yang tuanku katakan. Tetapi siapakah mereka berdua itu? Mereka tidak lebih dari sekedar suruhan, bukan? Tetapi siapa yang menyuruh mencelakakan anakku? Apakah mereka yang berada di belakang orang itu tidak layak untuk mendapatkan hukuman, tuanku? Apakah tuanku tidak berkeinginan untuk mengetahui siapa yang berada di belakang mereka? Ken Arok jelas-jelas kebingungan. Dia tidak mengira Ken Dedes yang selama ini hanya diam, lebih banyak pasrah dan menerima apapun yang disodorkan padanya. Ternyata perempuan itu mampu berteriak menyudutkannya. Ken Arok menatap tajam pada Ladrang Prawoto. Betapa ingin Ken Arok memecahkan kepalanya, tetapi sayang di depannya ada Ken Dedes. Tuanku, Baginda yang adil, Ambek Paramarta, tunjukkanlah kepada hamba bahwa tuan mampu bertindak adil. Tunjukkanlah kepada hamba bahwa tuan benar-benar seorang ayah yang akan melindungi anaknya di saat ia berada di dalam bahaya. Ken Arok yang tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba bergegas pergi meninggalkan tempat itu, menuju ke bangunan induk istana melalui peringkitan samping kanan. Ken Dedes menghela napas panjang, nampak matanya berkaca-kaca. Ken Dedes kemudian berusaha menguasai diri. Perempuan dari Panawijen itu berbalik dan mendekati Ladrang Prawoto serta Gesing Kanioko. Kedua lelaki itu gemetar ketakutan. Ampun, ampuni hamba tuanku. Hamba mohon ampun. Benarkah kau bermaksud membunuh anakku, Pangeran Patih Anusapati? Ampun tuan putri, hamba mengaku bersalah, tetapi hamba hanya suruhan tuan putri. Benar tuan putri, kami berdua hanya suruhan tuan putri. Siapa yang menyuruh kalian? Seorang emban menghubungi kami. Emban itu yang menyuruh kami untuk mencarikan dukun teluh tuan. Dukun teluh? Untuk apa? Untuk apa dukun teluh itu kisana? Untuk membunuh Pangeran Patih tuan putri. Sebut siapa yang menyuruh, siapa yang berdiri di belakang emban itu, siapa kisana? Tuan putri Ken Umang, ampuni hamba tuan putri. Hamba mohon ampun tuan putri. Ampunilah hamba tuan putri. Gempar yang tengah melanda halaman istana itu serasa menghentak pula dada Ken Umang. Ban Matesih dengan tergopoh-gopoh dan dengan wajah yang sangat pucat menghadap Ken Umang. Dengan terbata-bata, Ban Matesih menceritakan apa yang terjadi. Ken Umang mendengarkannya dengan seksama dan dengan perasaan amat tegang. Kau tidak sedang mengigau, Ban Matesih? Hamba tuan putri, hamba berkata sebenarnya, hamba tidak mengerti bagaimana bisa terjadi. Rupanya kau telah bertindak ceroboh, Ban Matesih. Hamba tuan putri, hamba merasa telah bekerja sebaik-baiknya. Jika perkembangannya seperti ini, hamba tidak tahu. Mungkin kedua orang itu yang telah bertindak ceroboh, tuan putri. Sial! Lalu bagaimana tuan putri? Kau yang membuatku repot, Mban. Semua ini terjadi pasti karena kecerobohanmu. Kalau kau tidak ceroboh, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Ampun tuan putri. Pergilah, Baginda sebentar lagi tentu akan mencariku. Hamba tuan putri. Sial! Ban Matesih bergegas meninggalkan Ken Umang di dalam biliknya sendirian. Ban itu bergegas menuju ke biliknya sendiri yang letaknya berapa jauh di belakang bangunan induk istana. Di sana terdapat sebuah bangunan yang memang diperuntukkan para emban dan abdi dalam lainnya. Namun belum terlampau jauh emban itu berjalan, seorang prajurit telah menghadangnya. Emban? Ada apa Ki Lurah? Baginda memanggilmu. Sekarang juga, ayo bersamaku, cepat. Prajurit yang berpangkat lurah itu tidak menunggu terlampau lama. Kilurah prajurit itu memegang lengan Ban Matesih dan kemudian setengah digelandangnya perempuan itu melalui peringkitan. Di sebuah ruang, Baginda telah menunggu. Ban Matesih duduk bersimpuh dengan wajah sangat pucat. Seluruh tubuhnya gemetar. Tanpa menoleh, Baginda menanyainya. Jawab pertanyaan-pertanyaanku, Mbak, dan jangan kau berani mencoba mengelak atau berbohong. Ingat, yang berada di hadapanmu seorang raja. Aku mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Aku bisa melenyapkanmu semudah membalik tangan jika kau berani berbohong kepadaku. Hamba tuanku, hamba tuanku. Jangan menangis. Aku muak dengan suara tangisanmu. Mendengar suara tangismu yang membuat aku mual itu juga sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk menyingkirkanmu. Benarkah Tuan Putri Ken Umang telah memerintahkan kepadamu untuk mencari seorang dukun teluh?
hamba tuanku, hamba sekedar disuruh. Jangan menjawab yang lain selain yang aku tanyakan, mengerti? Hamba tuanku. Perintah apa yang diberikan kepadamu, Emban Matesi? Hamba diperintah untuk mencari dukun teluh. Dukun itu harus membunuh Pangeran Pati. Hamba mohon ampun tuanku. Siapa nama dukun teluh itu? Namanya Ki Buyut, Buyut Reraton tuanku. Ceritakan dengan jelas. Apa saja yang telah kau lakukan untuk memenuhi perintah Tuan Putri Ken Umang itu? Dengan terbata-bata, Ban Matesih menceritakan semua apa yang telah dilakukannya pada Baginda Singasari. Ken Arok mendengarkan apa yang dipaparkan Ban Matesih itu dengan wajah yang keruh. Ken Arok merasa berada di persimpangan jalan. Demikianlah tuanku, hamba mohon ampun. Hamba sangat menyesal tuanku. Mbak. Hamba tuanku. Untuk kali ini aku akan memaafkan, tetapi aku perintahkan kau menyumpal mulutmu sendiri. Jangan kau jual cerita di pasar-pasar. Mengerti? Hamba mengerti tuanku. Akan lebih baik jika kau tidak perlu menampakkan diri di jalan-jalan. Mungkin orang sudah pada bosan melihat wajahmu, Mbak. Sudah, pergi sana. Wah, mengapa denganmu, Matesih? Tidak biasanya kau menangis. Apa yang kau tangis ya? Ada apa, Matesih? Aku ingin mati saja. Loh, kenapa? Mengapa kau ingin mati, Matesih? Persoalan apa yang membuatmu ingin mati? Ambilkan aku pisau. Loh, kau iki waras apa ora toh? Aku ingin mati. Aku ingin mati. Sementara itu, di saat yang bersamaan Ken Arok telah berada di bilik Ken Umang. Beberapa saat lamanya Ken Arok hanya berjalan hilir mudik di ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meski mencoba untuk setegar apapun, namun ternyata Ken Umang terlihat gelisah. Perempuan yang duduk di bibir pembaringan itu menundukkan kepala dan sesekali melirik suaminya. Ternyata Ken Umang tidak berani berbicara mendahului suaminya. Aku tidak habis mengerti. Bagaimana kau bisa melakukan hal itu, Umang? Di luar sana gempar dan aku tidak mampu untuk membendung. Semua orang sesingasari akan membicarakan peristiwa yang terjadi hari ini. Anusapati hilang. Hamba tidak tahu siapa yang melakukannya, tuanku. Hamba tidak berada di belakang penculikan Pangeran Pati itu. Dua orang pecundang mengaku berkomplot denganmu untuk melenyapkan Pangeran Pati. Bagaimana? Apakah kau akan mengingkarinya? Mengapa diam, Ken Umang? Bagaimana jika hal itu hamba katakan sebagai sebuah fitnah, tuanku? Fitnah? Kau berani mengatakan kepadaku itu hanya sebuah fitnah? Ulangi sekali lagi, Ken Umang, dan pertimbangkan baik-baik sebelum kau menjawab. Bukan demikian yang hamba maksud, tuanku. Lalu apa? Kepada tuanku, hamba tentu tidak akan berani berbohong. Akan tetapi jika ada orang lain yang mempersoalkannya, apakah tidak boleh hamba memutar kenyataan? Yang terjadi itu sekedar sebuah fitnah. Bukan main. Lalu? Hamba bisa mengatakan bahwa yang berada di belakang peristiwa itu adalah istri tua tuanku sendiri. Dengan cara yang sedemikian halus dan luar biasa, istri tua tuanku memfitnah hamba. Gila! Hamba tuanku. Kau benar-benar gila, Ken Umang. Bagaimana kau sanggup membayangkan dan kemudian berusaha mewujudkannya dalam kenyataan hal-hal yang sedemikian itu? Hamba tuanku, hal itu hamba lakukan karena rasa cinta hamba kepada tuanku Sri Baginda yang tidak terukur tingginya. Seperti itukah caramu menampakkan cintamu kepadaku, Ken Umang? Yang kau lakukan dengan tukang teluh itu, yang kemudian justru ditangkap dan dibelejati oleh orang tidak dikenal, itu justru mencoreng wajahku. Wajah Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi berlepotan kotoran yang paling menjijikan karena perbuatanmu yang tidak kau pertimbangkan masak-masak. Pernahkah kau bayangkan, Ken Umang? Nah, kalau belum, sekaranglah saatnya kau sebaiknya mulai membayangkan. Sekarang, Anusapati hilang. Semua orang menjadi gempar, geger. Semua orang menunjuk hidungku. Hidung Ken Arok. Seolah akulah yang mendalangi lenyapnya Pangeran Pati itu. Semua orang mempercakapkan Ken Umang dan tak akan ada seorang pun yang sanggup membendung meskipun seorang raja seperti aku sekalipun. Di pasar-pasar, di warung-warung, di setiap rumah, dan di sawah-sawah, hilangnya Pangeran Pati Anusapati adalah merupakan pembicaraan yang paling menarik. Kemudian, belum lagi hal itu mereda.
sekarang muncul lagi peristiwa yang tidak kalah menggegerkan. Kalau peristiwa itu menyangkut orang lumrah Ken Umang, maka tidak akan banyak yang mempercakapkan. Namun karena menyangkut aku, menyangkut seorang raja, menyangkutmu, maka jadilah peristiwa itu sebuah santapan sarapan dan makan malam yang paling lezat. Kau tidak pernah membayangkan akibat perbuatanmu akan seperti itu, Ken Umang. Hamba merasa bersalah, tuanku. Semua itu hamba lakukan karena hamba menyintai tuanku. Karena hamba melihat tuanku tidak segera bertindak. Begitukah caramu menerjemahkan rasa cintamu kepada aku, Ken Umang? Sebenarnya lah, tuanku, cinta hamba kepada tuanku sedemikian besarnya. Rasanya sakit di dalam hati hamba karena ada perempuan lain di dalam hati tuanku pula. Ken Umang, betapa serakahnya kau. Nampak sekali keserakahanmu itu sampai menutupi akalmu. Kau lupa, Ken Umang, bahwa sebelum aku mengambilmu, aku telah mempunyai istri. Jika ada yang merasa sakit hati, bukan kau, Ken Umang, tapi seharusnya Ken Dedeslah yang sakit hati karena telah mengganggu suaminya. Kau lupa, Ken Umang, kau ingin memilikiku seorang diri, seolah kau adalah seorang perempuan yang bersih. Kau lupa bahwa kau dulu adalah seorang pelacur. Pucat bias wajah Ken Umang. Wajahnya tiba-tiba serasa menebal setebal dinding pembatas antara pagelaran dengan Pringgitan. Sementara Ken Arok masih nampak bergejolak. Tatapan matanya tajam menusuk ke mata Ken Umang. Mata perempuan yang sedang hamil itu berkaca-kaca. Tuanku, hamba memang perempuan hina. Hamba memang bekas pelacur. Tetapi yang namanya pelacur itu, entah mengapa Baginda yang adalah seorang raja berkenan menyentuh tuanku. Lebih baik izinkan hamba untuk kembali ke kampung halaman asal hamba. Apa? Hamba tidak layak untuk mendampingi tuanku di sini. Kembalikan hamba ke desa asal hamba. Ken Arok menatap wajah Ken Umang dengan seksama. Tatapan matanya kemudian turun ke perut perempuan itu yang nampak semakin membesar. Aku tidak mengira jika aku masih berkesempatan hidup, memperpanjang hidup. Seperti mimpi, tubuhku masih terasa panas dingin sampai sekarang. Punggungku serasa masih dirambati semut ribuan banyaknya. Hampir saja kita mati, Ladrang. Iya. Nyaris saja kita menjadi mayat yang terkapar. Dan barangkali oleh Baginda diperintahkan menghanyutkan ke sungai atau menjadi santapan anjing. Aku tidak habis mengerti dengan Tuan Putri Kendedes. Betapa putih hati Tuan Putri Kendedes itu. Aku semakin tidak habis mengerti mengapa kita bisa terpengaruh oleh bujuk rayu Tuan Putri Ken Umang yang berhati culas itu. Benar-benar sebuah pengalaman yang paling mengerikan. Akan tetapi, itu belum berarti kita sudah bebas dari bahaya, Kakang Gesing. Ya, sewaktu-waktu Baginda bisa muncul di hadapan kita dan mencekik leher kita. Iya. Atau Baginda bisa memerintahkan kepada para prajurit untuk memburu kita. Kita ikuti saja petunjuk Tuan Putri Kendedes. Kisanak Gesing Kanyoko dan Kisanak Ladrang Prawoto, aku memaafkan apa yang telah kalian lakukan. Jadikanlah apa yang kalian alami itu sebagai sebuah pelajaran yang paling berharga. Untuk selanjutnya, setiap akan melakukan apapun atau bertindak apapun, pertimbangkanlah sebaik-baiknya. Pergilah ke sana berdua yang jauh. Carilah tempat persembunyian yang aman. Karena mungkin Sri Baginda tetap melanjutkan keinginannya untuk membunuh kalian berdua.
terngiang, terbayang-bayang apa yang diucapkan oleh Putri Kendedes di benak Ladrang Prawoto dan Kesing Ganeoko. Kedua orang itu segera bangkit setelah duduk beristirahat beberapa saat lamanya. Mereka segera melanjutkan perjalanan untuk minggat sejauh-jauhnya, menghindari kemurkaan Sri Baginda yang mungkin tetap membayangi mereka. Sebenarnya lah, beruntunglah Ladrang Prawoto dan Kesing Ganeoko, karena Baginda tidak memikirkan mereka lagi. Hamba menghaturkan sembah, tuanku. Senopati Diposari. Hamba, Baginda. Masih belum ada titik terang di mana Pangeran Pati dan bagaimana nasibnya. Demikianlah, tuanku. Para prajurit yang disebar sebagian belum kembali. Baiklah. Tugas yang semula aku berikan kepada Senopati Jombo Keling, aku limpahkan kepadamu, Senopati Diposari. Tugasmu adalah usahakan sedapat-dapatnya untuk menemukan kembali Pangeran Pati. Hanya dengan menemukannya kembali, kotoran yang melekat di wajahku bisa dilenyapkan. Kau mengerti? Hamba, tuanku. Kemudian cari Jombo Keling. Aku tidak senang dengan orang yang berani menentangku seperti Jombo Keling itu. Buru dia. Aku menghendaki mayatnya dijadikan santapan serigala di hutan-hutan. Baiklah, apapun yang kau lakukan, aku beri keleluasaan seluas-luasnya kepadamu untuk melaksanakan perintah itu. Untuk beberapa hari, aku akan menyepi di sanggar Pamujan. Selama itu aku tidak ingin ada siapapun yang menggangguku. Manakala aku telah pudar dari sanggar Pamujan, aku berharap kau telah berhasil melaksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Senopati Diposari termangu. Belum lagi dia menjawab, Baginda Singasari telah beranjak meninggalkannya. Tugas yang diterimanya itu membuat dada Senopati Diposari terasa sesak, menyangga beban yang sangat berat. Maka demikianlah, waktu yang telah semakin sore itu digeser oleh datangnya malam. Dan di saat petang, Ken Arok telah mengunci diri di dalam bilik Pamujan. Namun sebenarnya, ketika waktu bergerak ke arah malam, Ken Arok telah memacu kudanya kencang-kencang. Kuda putih itu berderap meninggalkan kota raja. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, kuda putih yang ditunggangi oleh Ken Arok itu melesat dengan cepat membelah malam. Namun meski malam gelap gulita, bukanlah merupakan sebuah hambatan bagi Ken Arok. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok? Kemanakah sebenarnya Raja Singasari itu pergi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.